Pelaga Fashion Guru baru yang di penyelenggaraan LIDA sebelumnya tidak ada, belum ada, baru tahun ini. Ini adalah desainer yang baju-bajunya dipakai oleh artis kelas dunia. Tepuk tangan untuk Mbak Diana Putri dari Surabaya. Iya, kita akan memperkenalkan juga coach. Iya, coach ini nanti yang langsung akan dalam tanda petik menyentuh dan memberikan ilmu langsung kalian ya. Ada Bang Adi Bal, tepuk tangan untuk ada Mas Deddy Muda untuk koreografi dan juga Bunda Romi bergabung dengan kita. Belum, belum. Ini bukan Bunda Romi? Bukan kok, bukan Ibu Siwi. Ibu, oke, 1, 2, 3. Ada yang belum dipanggil? Os, pastinya. Oke. Ensemble hostnya, tiga orang cowoknya masih sama. Yo, gila. Ya, Abi Ramzi, Gilang dan juga Irfan. Irfan. Uji tayo sekarang. Rara tuh jadi host juga. Rara jadi host juga, lucu. Oke, kerja ya. Jangan lupa. Bu, bu, ada kursinya. Apa tuh? Di ujung saya udah gua tulis, jangan sedih lu. Terima kasih, Mas. Iya. Rara juga menjadi host pertama kalinya bertemu dengan tiga orang ya. Tepuk tangan untuk Rara dong. And last but not least, nah ini yang paling penting, tepuk tangan untuk Ibu Harsiwi Ama. Ibu aku cinta ibu. Oh my god. Ibu I love you. Oke, yang belakang dua layar belakang boleh berdiri, kita take a picture dulu, happy family together. Yes. Yang ini tidak usah, kita foto dulu, silakan. Bu, kita nggak ngefoto, Bu. Foto, foto, ya. Kita ke depan. Bu, wartawan nggak ada yang foto saya, Bu. Sudah, teman-teman fotografer? Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema ya. Waduh. Terima kasih atas kemudian juga seluruh pengisi acara, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Terus kemudian juga selamat datang Pak Duta-duta Provinsi. Semuanya imut-imut, mungil-mungil dan muda-muda. Inilah duta dari 34 provinsi. Jadi hari ini adalah hari peluncuran Liga Dangdut ketiga yang hari ini akan dilaksanakan, yaitu konser Bhinneka Tunggal Ika, di mana 70 perwakilan dari 34 provinsi akan melakukan show pertama kali, dan kemudian mereka akan diundi kira-kira siapa akan melawan siapa. Tapi sebelum itu saya perlu sharing ke teman-teman wartawan kabar yang sangat membahagiakan, karena episode audisi yang sudah kita lakukan ada 8 episode, ternyata ratingnya luar biasa. Performanya sangat luar biasa, bahkan hari ini kita tadi pagi jam 10 menerima data, ternyata yang episode kemarin itu share-nya mencapai 19,2 ya. Dan ini juga masuk top 4 program untuk seluruh program TV di seluruh Indonesia. Ini adalah pencapaian tertinggi selama DA1, DA2, DA3, sampai DA5, dan kemudian LIDA 1, 2, 3. Itu pencapaian tertinggi untuk episode audisi. Jadi mudah-mudahan performa yang sudah sangat baik ini, artinya seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu-nunggu Liga Dangdut 3 ini akan seperti apa, ini akan terus berlanjut. Tentunya keberlanjutan itu tidak akan lepas dari kontribusi seluruh pengisi acara, kemudian seluruh kru yang bertugas, dan juga kontribusi dari rekan-rekan wartawan untuk terus menulis mengenai Liga Dangdut Indonesia yang ketiga. Karena bagaimanapun, Liga Dangdut Indonesia ini adalah
satu-satunya ajang, ya, ajang seni, ya, menurut saya seni nyanyi, terutama adalah dangdut, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Yang wakil-wakilnya memang di-blessing oleh provinsi-provinsi seluruh Indonesia, dan mereka adalah duta-duta provinsi. Dan seperti kita ketahui sampai sekarang, duta-duta provinsi itu betul-betul menjadi menjadi wakil-wakil provinsi itu untuk ikut serta mempopulerkan budaya mereka, potensi mereka, seni mereka, maupun apa yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, tentu saja rekan-rekan wartawan selalu bertanya, apa yang berbeda lidah dulu sama yang sekarang? Nah, yang pertama adalah banyak perbedaannya tentunya, karena kita tidak mau berhenti sampai di situ. Kita sudah melakukan talent search, dangdut pencarian bakat dangdut ini sudah 7 tahun berturut-turut, dan sepertinya kali ini seperti seolah-olah kembali ke season 1 di mana performanya sangat luar biasa. Tapi itu tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Perubahan pertama yang kita lakukan adalah kita ada episode audisi, di mana sebelumnya tidak ada episode tersebut, dan ternyata episode audisi yang menampilkan bukan hanya kualitas-kualitas yang bagus, tapi juga keseruan-keseruan, keharuan, itu ternyata diterima oleh masyarakat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai sistem nanti sistem penjurian yang berbeda. Kali ini seperti tadi dikemukakan oleh Mbak Terni bahwa ada juri dibelah dua, yaitu jurinya ada juri milenial berkualitas, itu masuk dalam kelompok putih, dan kemudian juri yang sudah artis-artis yang sudah malang melintang berpengalaman, itu dalam kelompok merah. Tentunya yang berada di sini tadi sudah disebutkan kelompok putih yang mana saja, kemudian kelompok merah yang mana saja sudah disebutkan, saya tidak mau mengulang. Tapi yang jelas mereka nanti mulai episode besok itu akan berpisah penjuriannya, baru sesudah itu di episode 44 mereka akan bergabung. Dan tentunya tugas mereka adalah bagaimana mengembangkan para duta-duta provinsi ini menjadi penyanyi-penyanyi atau menjadi duta-duta yang mempunyai suara dan mempunyai attitude, mempunyai mental yang kuat untuk masuk atau untuk terjun di industri yang memang sangat ketat, ya, industri persaingannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nantinya pasti akan lolos, tapi yang terbawah, dua atau tiga terbawah akan diselamatkan oleh para juri-juri yang ada di sini. Satu akan diselamatkan, sehingga kalau nanti akan ada yang berkualitas, tapi misalnya volumenya tidak terlalu tinggi, pasti juri-juri akan menyelamatkan, sehingga yang bagus-bagus pun akan ter-carry on sampai nanti di puncak acara. Itu kemudian yang lain-lain, seperti kita ketahui, kita akan pindah studio ke studio 6. Jadi bukan di studio 5 lagi, tapi kita di studio 6 untuk memberikan pembaruan dari sisi look dan dari sisi feel gambar. Sehingga penonton tidak terus-menerus melihat studio 5, tapi bagaimana studio 6 itu dengan tata panggung yang berbeda, kemudian lighting yang berbeda, bahkan dari awal sudah akan pakai LED Kinetics, itu akan memberikan gambar dan nuansa yang berbeda. Kemudian juga pastinya anak-anak ini atau para duta ini akan dilatih oleh coach. Mas Ajiba masih tetap akan melatih dari sisi suara, kemudian Mas Dedi akan dari sisi melatih dari sisi koreografi. Tapi tentunya mereka akan melakukan perbedaan-perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga penonton tidak bosan. Kemudian dari sisi fashion guru juga ada tambahan baru. Ada tambahan baru, ya, tadi di mana? Ya, ada tambahan baru tadi sudah disebut. Iya, Mbak Diana Putri, Ibu. Ya, Mbak Diana Putri. Desainer banyak penyanyi luar. Ada Ariana Grande. Luar biasa. Bayangkan nanti kalau penyanyi dangdut dibajuin Ariana Grande. Bagaimana coba? Janet Jackson, Nicki Minaj pernah juga didandani lampu. Ya, pokoknya top sekali. Setelah ini Ibu Harsiri akan didandani.